namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Idangu miatinam hotu sukita pun punya kayu uti. Para pandita, para ibu, bapak dan saudara-saudara, serta anak-anak semuanya yang berbahagia. Sekarang adalah apa yang disebut dengan berbuat baik itu. Secara garis besar, guru agung kita mengajarkan ada tiga macam kebajikan. Yang pertama adalah memberi. Agama Buddha adalah agama memberi. Kalau saudara membaca sutta-sutta, khotbah-khotbah guru agung kita, kalau saudara membaca terjemahan parita, doa-doa dalam agama Buddha, tidak pernah saudara menjumpai guru agung kita mengajarkan kepada kita, hei, mintalah kamu. Tidak pernah. Oh, jadi agama Buddha ini tidak pernah mengajarkan kita meminta bantuan. Tidak pernah. Saudara jangan terkejut kalau agama Buddha tidak pernah mengajarkan kita untuk meminta kepada siapapun. Tetapi apa yang diajarkan guru agung kita? Memberi, memberi, dan memberi. Kepada para dewa sekalipun, guru agung kita mengajarkan memberilah. Etawata jamehi sambatang punya sambatang. Sabe dewa anumodantu sabasempari sidi. Hei para dewa, kami telah menimbun kebajikan. Ikutlah berbahagia dengan kebajikan yang kami lakukan. Semoga engkau mendapatkan kebahagiaan yang beraneka warna. Memang agak istimewa ajaran guru agung kita, saudara. Kalau saudara meneliti dan membaca ajaran-ajaran yang lain, tidak pernah saudara menjumpai satu agama yang mengajarkan penganutnya untuk jangan meminta, tetapi memberilah. Ya, Bante, tetapi memberikan akhirnya kita akan mendapatkan. Benar. Seperti Upasaka Damika, dia mendapatkan kehidupan di alam dewa. Tetapi jangan mengharap, saudara. Karena kalau saudara memberi kemudian mengharap, harapan itu meracuni pikiran saudara sendiri.
ada dua macam orang berdana. Berdana dengan mengerti dhamma dan berdana dengan kesalahan. Orang yang berdana sedikit mengharapkan banyak. Dia memberi, tetapi juga menambah keserakahan. Perbuatan seperti ini tidak meringankan penderitaan, justru membuat penderitaan baru. Sebaliknya, orang yang mengerti dhamma akan berdana memberi tanpa mengharap. Mengapa? Karena tujuan Guru Agung kita mengajarkan kita memberi adalah untuk mengurangi keterikatan. Mengurangi keterikatan adalah mengurangi keserakahan. Mengurangi keserakahan juga mengurangi kebencian. Karena keserakahan dan kebencian itulah yang menjadi sumber penderitaan. Ibu bapak dan saudara-saudara, malam hari ini saudara bersama-sama mengingat keluarga yang sudah almarhum. Tetapi apakah hanya malam hari ini saja, Bante? Tidak. Setiap saat saudara berbuat bajik, ingatlah sanak keluarga saudara yang sudah meninggal. Ajaklah mereka mengetahui kebajikan saudara. Semoga mereka berbahagia. Kemana kebajikan yang saudara lakukan malam hari ini saudara persembahkan? Saudara mempersembahkan dana yang saudara lakukan malam hari ini kepada Sangha, para bhikkhu yang hadir malam hari ini. Satu kebajikan yang saudara lakukan untuk saudara persembahkan kepada sanak keluarga saudara. Tetapi saudara, para bhikkhu sudah sepakat semua dana yang terkumpul seluruhnya akan digunakan untuk membangun sekolah dengan nama Sekolah Narada. Kebajikan saudara bisa bermanfaat ganda, mungkin lebih dari 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat, 5 kali lipat, dan mungkin berjuta-juta kali lipat. Yang pertama saudara berdana kepada Sangha, satu kebajikan. Yang kedua, saudara mempersembahkan kebajikan ini kepada keluarga saudara yang sudah almarhum. Satu kebajikan lagi. Kemudian saudara tahu bahwa dana ini akan digunakan untuk membangun sekolah saudara. Betapa sulitnya membangun sekolah. Saya mendapatkan komentar dari banyak orang. Sulit ya Bante membangun sekolah, tidak semudah membangun wihara. Benar, sulit membangun sekolah. Tetapi apakah anak-anak kita tidak dididik? Apakah anak-anak kita menyerahkan pendidikan moralnya kepada yang bukan agama Buddha? Marilah kita membangun sekolah. Saya pernah membuat perumpamaan, kalau saudara membangun sumur. Sulit memang membangun sumur, karena harus mencari mata air, dan kemudian digali, dan kemudian dipasang cincin.
Kalau hari ini ada 10 orang yang mengambil air, saudara yang bersusah payah membangun sumur, hari ini saudara berbuat baik 10 kali. Karena ada 10 orang yang mengambil air. Kalau besok yang mengambil air 50, besok saudara berbuat baik 50 kali. Kalau hari ketiga yang mengambil air 100 orang, hari ketiga saudara berbuat baik 100 kali setiap hari saudara. Sampai kapan nanti? Sampai sumur itu lenyap. Berapa banyak saudara berbuat baik hanya dengan membuat satu sumur? Kalau dahulu orang berjalan melingkar jauh naik perahu, kemudian saudara beramai-ramai, ayo kita urunan, kita kumpulkan uang, bikin jembatan. Jembatannya jadi. Orang tidak perlu berjalan melingkar, naik perahu, berjalan kaki nyaman, menyeberang sungai. Saudara bersusah payah memang membangun jembatan sekali. Kalau hari ini orang yang menyeberang jembatan itu 100, saudara berbuat baik 100 kali. Kalau besok yang menyeberang jembatan itu 200, besok kebajikan saudara bertambah 200 kali. Kalau hari yang ketiga yang menyeberang jalan itu 300 orang, hari ketiga saudara menambah kebajikan 300 kali. Sampai kapan berarti? Sampai jembatan itu hancur. Di kota saya kecil, di kota Blora, pada waktu saya SD, ada jembatan yang dibangun di zaman Belanda. Mungkin usianya sudah 100 tahun. Saudara bayangkan berapa juta orang yang ditolong menyeberang jembatan itu. Berapa banyak kebajikan yang dilakukan oleh orang yang membangun jembatan. Saudara, ini bukan sumur, ini bukan jembatan, tetapi sekolah, saudara, yang akan mencerdaskan anak-anak kita, yang akan memberikan pengetahuan kepada anak-anak kita, yang akan mengajarkan moral kepada anak-anak kita. Berapa banyak kebajikan yang saudara lakukan? Dukunglah sekolah Narada ini. Kebajikan ini sungguh luar biasa. Kami para biku akan berjuang mati-matian supaya sekolah ini berdiri dan berkualitas baik. Tetapi kan kita tidak mengharap manfaatnya pandai benar, saudara. Kita tidak mengharap manfaat untuk diri kita, tetapi kita sadar sekolah yang kita bangun akan bermanfaat untuk masyarakat bertahun-tahun sepanjang sekolah itu masih berfungsi. Aduh, betapa besar kebajikan yang kita lakukan malam hari ini, menghadiri dan melakukan tabidah. Benar, saudara. Semogalah keluarga saudara yang menderita di alam-alam yang penuh dengan penderitaan bebas dari kebajikan
yang saudara lakukan malam hari ini. Kebajikan yang kedua adalah sila, punya perilaku yang baik. Selain peduli pada mereka yang menderita, saudara juga harus peduli dengan perilaku saudara sendiri. Menyumbang terus, berdana terus, bantu. Tapi serakahnya juga terus. Jalankan tugas terus, melayani masyarakat terus. Korupsinya ya terus. Tidak banyak bermanfaat itu, Bapak. Sesungguhnya wujud orang yang mempunyai cinta kasih adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya sendiri. Karena dengan mengendalikan dirinya sendiri, dia tidak akan mengganggu orang lain. Kalau dia bisa menjaga dirinya sendiri, hidupnya tidak akan menyulitkan orang lain. Dan kebajikan yang ketiga adalah meditasi. Agama Buddha sonder meditasi tidaklah lengkap. Tanpa meditasi kita tidak mungkin mencabut keserakahan, kebencian, dan kegelapan hati. Meditasi adalah jalan untuk mencabut secara tuntas keserakahan, kebencian, iri hati, dendam, marah, jengkel, dan segala macam penderitaan. Ibu bapak dan saudara, inilah tiga macam kebajikan. Berdana, punya perilaku yang baik, dan bermeditasi. Kesemuanya saudara bisa mempersembahkan kepada keluarga saudara yang sudah almarhum. Idang wu nyati nang hodu, sukita hodu nyatayu. Semoga kebajikan-kebajikan ini diterima oleh keluargaku yang telah meninggal. Ku persembahkan kepada mereka. Sukita bentunya kayu. Semoga mereka berbahagia. Ibu bapak dan saudara-saudara, itulah kiranya yang harus saya jelaskan pada malam hari ini. Sekarang saudara akan mengucapkan idang wo nyati nam hotu, sukita hotu nyatayu, dengan pengertian yang benar, dengan pikiran penuh kebajikan. Saya harus menyelesaikan uraian saya ini meskipun masih banyak cerita-cerita yang menarik. Karena besok malam pada jam yang sama di tempat yang jauh sekali di pelosok di dekat Jepara, di dekat Pati, mereka juga akan menyelenggarakan patidana untuk menyelesaikan pembangunan biara. Dan kami, saya besok harus pergi ke tempat. Ibu bapak dan saudara, sebagai biku, saya pun mempersembahkan kebajikan yang saya lakukan dengan menjalankan sila, dengan mengajar dhamma kepada umat,
dengan memberikan khotbah hampir setiap hari, dengan mendukung pembangunan sekolah Narada ini. Semoga kebajikan ini melimpah. Ku persembahkan kepada para biku, para bante yang telah mendahului kita, dan kepada keluarga kami semua. Semoga mereka berbahagia. Sukita tentunya dari. Semoga Sang Tiratana selalu memberkati kita. Semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih.